Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Cik Romi dalam tips and tricks Casio ClassWiz 570EX atau kalkulator putih ini. Kali ini dalam topik tingkatan 4, iaitu tajuknya panjang sikit, sukatan serakan data tak terkumpul. Itu yang panjangnya kalau dalam bahasa kita dulu ni, statistik lah kan. Okey, jom kita tengok macam mana nak selesaikan masalah. Okay, kali ini kita diberi dengan satu data tak terkumpul atau data yang tak ada, dia punya kekerapan dia, data bersepah lah kata orang kan, data bersepah, di mana kita ada data mentah, kita kena cari dia punya mean, kita kena cari dia punya variance dan juga kita kena cari dia punya sisihan PY. Okay, saya takkan ajar macam mana nak kira secara manual. Saya akan terus saja guna kalkulator. Nak tengok macam mana kira min ni, campur ni, campur ni, bahagi ni, boleh tengok dalam buku terus. Yang ini tak ada dalam buku. Kita kena guna. Macam mana kita nak guna kalkulator Casio ClassWiz 570EX atau kalkulator putih ni? Okey. Langkah dan cara-caranya. Pertama sekali pada butang menu, kita tekan menu. Okey, ini adalah butang menu kita. Kita cari statistik. Yang ini nombor 6 ataupun kita tekan shortcut nombor 6 je. Kalau lupa nak tengok ni, kita boleh tengoklah kita cursor kita ni, kita gerak-gerakkanlah. Tapi dia punya shortcutnya kalau kita tekan menu, tekan je nombor 6, kita dah masuk statistik. Okey. Bila kita masuk ni, kita akan dapat okey, tekan je menu, tekan nombor 6, kita masuk statistik, kita akan masuk, kita tekan 1 untuk variable. Okey, tekan 1 untuk variable, kita akan dapat satu data, satu table ataupun jadual yang kosong macam ni. Jadi kita masukkan je lah. Okey, masukkan yang data yang kita ada, 5 sama dengan, masuk lagi 4 sama dengan, masuk lagi 11 sama dengan, masukkan 10 sama dengan 8 sama dengan. Maknanya kita dah ada data mentah di sini. Kemudian ini lain sikit lah. Kita tekan OPTN ataupun option ni. Tekan butang option ni. Tekan. Okey, kita nak suruh dia kirakan untuk kita. Kita dah masukkan variable data tadi. Jadi kita suruh dia calculate, maknanya suruh dia kira. Kita tekan 3. Nah, gitu. Terus kita akan dapat jawapannya. Tengok simbol lah. Ni simbol min. Ni. X betul atasnya ada tanda ni. Simbol min berapa? 7.6. Jadi terus boleh tulis 7.6 jawapannya. Okay. Kita buat ini sebagai rujukan ya. Kalau soalan yang macam ini, bahagian B ini, kalau objektif, kamu boleh terus tulis je jawapannya. Kalau ini kena ada jalan kerja. Ini sebagai rujukan. Bila kamu dah kira-kira, tengok betul tak jawapan ni. Betul tak jawapan ni sebagai panduan. Okay, kita tengok yang ini adalah variant. Variant yang mana satu? Tengok yang ni. Kuasa dua yang ini. Nampak ni? Yang ini adalah variant kita. Okay, sama dengan kita punya variant 7.44. Itu kita punya variant dan kita punya sisihan PY, kita tengok yang ini. Okey, yang ini 2.7276. Okey, dapat. Okay, ada yang tak nampak lagi, kita apa, saya tunjukkan lagi satu contoh. Kita akan ada satu data ni. Okey, kalau kita ada nak buat lagi ke, kita just tekan ini saja, tekan AC ni. Data yang tadi kita boleh tukarkan sahaja. Data 1. Okey, data 1 kita ada 20. Masukkan saja 20 sama dengan 22 sama dengan 24 sama dengan 21 sama dengan 25 sama dengan. Inilah kelebihan kalkulator putih kita. Dia ada table, ada jadual, senang, memudahkan kerja.
Kalau tembak, kalau kita main COD tu, kita pakai sniper. Tepat, ada scope yang boleh dari jauh je tembak je kan. Ok, kita tekan option. Dan kita tekan yang tiga ini, variable calculate. Tekan nombor tiga. Nah, ok, kita dah dapat terus. Dia punya mean adalah 22.4. Okay, kita tengok lagi dia punya variance yang ini. Ha, kita ada 3.44 dia punya variance. Dan dia punya sisihan piawai yang bawah ni kita ada 1.8547. Okay, jelas? Boleh faham? Okay. Ha, senang tak senang sendiri mau ingat. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Nak mudah, jangan fikir panjang, beli je lah kalkulator ni. Tekan-tekan terus dapat jawapan. Okay, bye-bye. Hai semua, dapatkan kalkulator Class Wish yang original di Casio Shopee Official Store dan Lazada Casio Flagship Store. Pelajar akan mendapat hadiah tambahan bagi setiap pembelian kalkulator Class Wish ini di kedua-dua platform yang diberikan khas oleh Casio Malaysia. Pelajar juga digalakkan untuk membuat perbandingan harga di kedua-dua platform ini, terutama ketika promosi untuk mendapat harga yang terbaik sama ada di Shopee ataupun di Lazada. Pelajar dia boleh dapatkan link Shopee dan juga Lazada di bahagian description video ini. Jangan lupa untuk klik dan beli yang original. Bye-bye.